dessertnya saya mau bikin dari apel. Itu saya mau buat pastry. Nah, jadi saya potong tipis, terus pinggirnya saya kasih whisk supaya nanti apelnya nggak keluar jalur. Kita juga siapin moldnya seperti ini. Jadi saya iris apelnya. So we're gonna press this. Kita akan spray butter, jadi dia akan meresap dalam apelnya. Jadi ada butter flavor. Terus kita taburin sugar. Oke, kita akan bakar di suhu 180 sekitar 30 menit. Kita akan buat spring roll dari filo pastry. Nah, jadi ini kuncinya adalah kita harus put butter in every layer. Nah, terus last one. Roll it lagi. Oke, sekarang saya akan cut jadi dua. Kita udah punya coklat ganache. Jadi yang udah saya set, dalamnya saya kasih kacang-kacangan sama dry fruit. Kita akan fold it. Ambil teh, kita akan bakar. Kita akan brush semuanya dengan butter. Masukin oven. Oke, sekarang kita akan bikin mango sauce. Jadi whipped cream. Ya, kita tambahkan more cream. Tambahkan almond and mango sauce. Oke, kita udah dapetin teksturnya seperti ini. Sekarang kita akan masukin ke dalam chiller. Begitu kita mau plating, dia udah set and nice. Jadi kita udah punya apple pie-nya, coklat spring roll, kita akan garnish dengan strawberry. Ya, strawberry. Dan saya juga ada coklat, and saya juga udah siapin melt coklat, berganis. Dan ini adalah coklat ice cream on top and vanilla ice cream on top. Jadi saya masukin mold. Begitu dia udah set, ice creamnya saya frozen, saya taruh berdampingan. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, okay. Now we have the ice cream ready. Kami sudah ready. Kita akan keluarin dari dalam oven. Oke, nah ini dia matangnya. Jadi apple-nya udah soft, terus dia udah caramelized. Kita akan keluarin dari tray-nya. Bawahnya juga crispy, coklat. Oke, okay. Apple-nya udah siap, terus coklat spring roll-nya juga udah siap, kita akan plating sekarang.
make apple pie with chocolate is ready. Kurang dari 10 menit ya. Kalau nggak habis nggak boleh pulang ya. Ini apa, Chef? Mantap. Ini tuh apple yang tadi aku kupas. Oh. Aduh, nggak tega. Coklat, ini coklat, coklat. Last one coklat. Aduh, okay. Chef nggak tega nih makannya. Dessert yang jelas sih enak banget ya. Karena saya sendiri juga makannya sampai habis karena saya juga pecinta coklat. Pokoknya enak banget deh. Enak banget, rasanya. Iya. Banget. Dessert kebetulan saya suka ice cream, ada pie-nya gitu kan, apple pie gitu, semacam apple pie. Terus yang sedikit bikin kaget adalah spring roll coklat dan itu pas banget semuanya. Aja lu ngambil, heh. Aku mau ini. Udah ambil. Dessertnya, mereka suka banget. Sekarang saya full of coklat. Terus saya bikinin fresh baked apple pie. And they love you so much. Habis ya? Habis. Wah, ini banget. Terima kasih banyak, Chef, udah dimasakin hari ini. Buat Chef Table, Chef Chandra, thank you udah invite kita berdua datang ke sini. Iya, kami udah dikasih kesempatan untuk nyobain semua makanan. Gracias, Samuel. Thank you so much for coming at Chef Table. Yang menjalankan ibadah puasa, tahan terus, bentar lagi kita lebaran, beli baju lebaran.